Marco Verratti ngemis minta diboyong Liverpool usai cekcok dengan pelatih PSG. Klub Liga Inggris atau Premier League Liverpool mendapat kabar baik untuk memboyong Marco Verratti di bursa transfer yang kabarnya tidak setuju dengan proyek pelatih PSG, Luis Enrique. Liverpool memang sudah lama dikaitkan dengan Marco Verratti yang merupakan gelandang veteran PSG. Sang pemain punya bandrol 69 juta pound sterling, sekarang melansir Football 365. Verratti dirumorkan tidak menyukai taktik dari Luis Enrique yang sangat berambisi mengubah PSG menjadi tim yang lebih menyerang dari sebelumnya. Oleh karena itu, Verratti ingin secepatnya meninggalkan Les Parisiens di bursa transfer musim panas 2023. Kebetulan Liverpool, Atletico Madrid, dan Real Madrid sama-sama berminat padanya. Akan tetapi sang gelandang kabarnya sudah setuju untuk bergabung ke Liverpool di bawah tangan dingin Jurgen Klopp dan ia tidak ingin menunggu lama. Selain karena tidak suka dengan rencana Luis Enrique sebagai pelatih baru PSG, keputusan Verratti ingin gabung ke The Reds juga karena faktor Premier League. Ia menilai bahwa Liga Inggris adalah ajang yang lebih kompetitif dibanding Ligue 1 Prancis dan Marco Verratti sangat ingin menjajal tantangan di sana. Alexis McAllister tak sabar jalani tur pramusim Liverpool di Singapura. The Reds mengakhiri kamp latihan pramusim mereka di Jerman dengan hasil imbang 4 sama melawan Greuther Fürth setelah sebelumnya menang 4-2 atas Kalsjurer SC. Pertandingan persahabatan pramusim Liverpool berikutnya berlangsung pada hari Minggu 30 Juli ketika mereka melawan Leicester City di Stadion Nasional Singapura diikuti laga melawan Bayern Munich 3 hari kemudian di tempat yang sama. Alexis McAllister mengatakan, "Kami tahu bahwa sebagai pemain Liverpool ada banyak orang yang menunggu kami sehingga Singapura akan menjadi pengalaman hebat lainnya bagi kami. Dengan dua pertandingan, ini sangat penting. Jadi seperti yang saya katakan, kami akan berusaha menjadi lebih baik setiap hari dan saya pikir itu akan menjadi dua pertandingan yang sangat bagus di sana." Pada kesempatan ini, McAllister juga berbicara tentang hal positif yang didapat Liverpool dari kamp latihan pramusim mereka di Jerman. "Ada banyak hal positif untuk diambil dari kamp latihan ini. Saya adalah pemain baru, jadi saya masih harus mengenal rekan satu tim saya, kekuatan dan kelemahan mereka, tetapi saya pikir ada banyak pemain yang sangat bagus di sini dan kami dapat membangun sesuatu yang penting." Curtis Jones ungkap perubahan peran yang dilaluinya bersama Liverpool. Dalam wawancara baru-baru ini dengan LiverpoolFC.com, Jones membahas perubahan pola pikirnya yang menyebabkan pertumbuhannya sebagai pemain. "Kepala saya selalu tertuju pada gol dan assist, mengambil bola dan menguasai bola. Kemudian saya datang ke tim dan saya melihat lebih banyak permainan," kata Curtis Jones. "Kemudian saya mengerti apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan tempat saya dan apa yang dibutuhkan staff dari saya sebagai pemain sebagai nomor 8. Sebagian besar tugas utama bermain di lini tengah Jurgen Klopp adalah memenangkan bola kembali di atas lapangan. Tingkat kerja dalam melakukan counter pressing harus lebih cepat daripada menggiring bola. Sekarang hal itu menjadi dua keunggulan yang menurut Jones adalah dua kekuatan terbesarnya. Counter pressing saya sangat bagus dan seberapa cepat saya menggerakkan bola juga. Di akhir musim, dengan permainan yang saya mainkan, Anda bisa melihat saya mulai membuat gol dan juga memberi assist," tambahnya. "Sekarang ini adalah bagian dari permainan saya dan itu mulai klik. Jika saya sedang menguasai bola dan memberikan bola, pikiran pertama di kepala saya adalah menjadi orang pertama yang berlari dan mendapatkan bola kembali. Jika salah satu pemain melakukan pressing, maka saya memastikan bahwa saya memblokir ruang. Itu menjadi hal yang baru bagi saya." Liverpool siapkan tawaran kedua untuk Romeo Lavia. Dengan Jordan Henderson akhirnya telah benar-benar pergi dari klub usai dia telah menandatangani kontraknya di Al-Ettifaq dengan kontrak 3 tahun, kebutuhan Liverpool untuk gelandang baru semakin mendesak. Raksasa Merseyside sekarang menggencarkan perburuan mereka untuk bisa mendatangkan Romeo Lavia ke Anfield dari Southampton setelah tawaran pertama mereka ditolak. Tidak lama setelah tawaran pertama yang ditolak itu, muncul laporan dari Football Insider bahwa Chelsea juga masih tertarik untuk bisa mengamankan produk akademi Manchester City itu. Masih dari berita yang diungkap David Ornstein via The Athletic, sekarang raksasa Merseyside telah menyiapkan tawaran kedua yang lebih baik untuk bisa membujuk Southampton bersedia melepas gelandang muda mereka.
Menurut David Ornstein, negosiasi sedang berlangsung dan sekarang ada kemungkinan peningkatan kesepakatan yang disepakati. Ada kemungkinan tambahan akan membawa Liverpool ke angka yang dianggap dapat diterima Southampton. Fabrizio Romano yang kemungkinan mengungkapkan berapa nilai tawaran kedua yang disiapkan The Reds untuk Romeo Lavia. Guru transfer Italia itu memberitakan bahwa tawaran resmi Liverpool untuk gelandang berusia 19 tahun itu hampir siap dengan mahar senilai 822 miliar rupiah sebagai biaya awal dan bonus 48 miliar rupiah. Jadi total paket mencapai 870 miliar rupiah, hanya selisih sedikit dari bandrol awalnya senilai 967 miliar rupiah.